Aparat kepolisian Polrestabes Surabaya kembali membongkar praktik prostitusi online. Seorang tersangka yang diduga sebagai mucikari diamankan beserta sejumlah barang bukti. RO, warga Surabaya ini diamankan petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya Selasa kemarin. Gadis berusia 21 tahun ini yang berprofesi sebagai pemandu lagu ditangkap lantaran diduga telah melakukan praktik prostitusi online. Dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, ia biasanya menawarkan teman seprofesinya kepada lelaki hidung belang dengan tarif 1 juta rupiah. Tersebut dia menawarkan korban yang kemudian pada akhirnya melakukan transaksi dan kami amankan dari salah satu hotel di Surabaya. Tarifnya berapa, Pak? Untuk tarif 1 juta, tersangka memang mendapatkan fee dari langsung dari